News, jendela informasi Anda. Sanggar Seni Taro Sere komitmen bangkitkan kebudayaan dan sastra. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Bersama saya, Ika Rodia Putri. Sekolah Menengah Negeri SMA 2 Plus Panyabungan menggelar peresmian Sanggar Seni Taro Sere di Laboratorium Seni dan Budaya SMA 2 Panyabungan di Komplek Pendidikan Panyabungan Pidoli Lombang pada Kamis 3 Desember. Kegiatan yang diresmikan secara langsung oleh PJS Bupati Madina Insinyur Dahler Lubis menampilkan berbagai pertunjukan berupa tari tortor, tari kreasi, puisi, monolog, gordang sambilan, dan sebagainya. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Plus Panyabungan Henry MPD menyampaikan, Sanggar Taro Seri telah diresmikan oleh PJS Bupati dan sanggar ini punya komitmen untuk membangkitkan budaya dan sastra di Mandailing Natal agar bisa bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Sanggar Seni Taro Sere namanya, SMA Negeri 2 Plus Panyabungan, yang alhamdulillah sudah diresmikan sama PJS Bupati Mandailing Natal, yang juga dihadiri sama Forum Pengurus Madinat dan para budayawan. Harapannya ya tentunya Sanggar Seni ini tidak hanya di SMA Plus, juga bisa dikembangkan di sekolah-sekolah yang lain, dan harapannya juga Sanggar Seni Taro Sere ini mampu membawa nama baik sekolah Kabupaten Mandailing Natal di kancah provinsi, nasional maupun ke tingkat internasional. Kita juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, dari para budayawan, pemangku-pemangku adat, termasuk juga dari pemerintah-pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk mengangkat citra seni budaya di Mandailing Natal. Jadi SMA Plus punya komitmen sekali lagi untuk mengangkat budaya di Mandailing Natal untuk bisa berkiprah di tingkat nasional, dan kita doakan bersama mudah-mudahan bisa mengharumkan nama baik di tingkat internasional. Sementara itu, budayawan Mandailing Natal Dr. Randus Askolani Nasution mengatakan, kehadiran Sanggar Taro Sere merupakan satu pijakan penting dalam mengembangkan dan memunculkan budaya Mandailing Natal. Terlebih, hal-hal seperti ini kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan ini dihadiri PJS Bupati Madina Insinyur Dahler Lubis, Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis, Budayawan Madina Askolani Nasution, Forum Penulis Madina, dan undangan. Sanggar Seni Taro Sere merupakan wadah seni bagi siswa SMA Negeri 2 Plus Panyabungan. Sebelumnya, Sanggar Seni ini telah tampil di berbagai kesempatan, salah satunya penampilan pada pembukaan debat kandidat Pilkada Madina di Hotel Pia Pandan, Tapanuli Tengah. Tim redaksi Start News melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. News, jendela informasi Anda.